rahmatullah wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على المحجة البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman, takwa serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini merupakan puncak dari hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari ini, yaitu 10 awal di bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itulah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan di hari-hari tersebut sangat luar biasa. Amalan-amalan yang kecil pahalanya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umurnya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Dibanding umat-umat terdahulu yang umurnya sampai ratusan, bahkan ada yang sampai 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini amalannya mencapai amalan-amalan umat-umat terdahulu, bahkan melebihi mereka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa masa yang mana apabila di masa-masa tersebut kita maksimal dalam melaksanakan amal ibadah, maka pahala kita akan dilipat gandakan
bisa mencapai dan melebihi amalan umat-umat terdahulu yang umurnya mencapai ratusan bahkan ribuan tahun. Di antaranya adalah bulan Ramadan, terutama Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amalan. Demikian juga 10 awal di bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad fi sabilillah, apakah amalan di bulan Dzulhijjah, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, amalannya bisa melebihi jihad fi sabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad fi sabilillah, amalan apapun yang kita lakukan di hari-hari ini, dan ini adalah penghujung harinya, lebih mulia dari jihad fisabilillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, illa rajulun dhahaba bi nafsihi wa mali thumma lam yarji bidzalika bi syai', kecuali seorang yang pergi ke medan jihad dengan jiwa raganya dan hartanya, dan dia tidak kembali pulang ke kampung halamannya. Artinya dia mati syahid. Hanya itulah amalan yang bisa menyamai. Maka di hari-hari ini, amalan apapun yang kita lakukan, berupa puasa, zikir, membaca Al-Quran, sholat, kemudian kita tutup dengan sholat Idul Adha dengan berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan menyembelih kurban, maka amalan-amalan ini semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari di bulan Dzulhijjah memberikan pelajaran kepada kita akan arti ketundukan, kepatuhan, pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. Bagaimana ketundukan dan kepatuhan kepada semua setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Sungguh telah ada contoh suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam perintah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim dan keluarganya mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia pemimpin dunia ini, Abul Anbiya, namanya selalu dikenang oleh semua umat, umat Islam, umat Yahudi, umat Nasrani, semuanya mengenang nama baik Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam perintah, maka Nabi Ibrahim bisa menyempurnakan, bisa melaksanakan perintah-perintah tersebut dengan sempurna. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai pemimpin bagi umat manusia. Di antara contoh perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim adalah tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam sudah sekian lama mengharapkan dikaruniai seorang putra. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama bertahun-tahun tanpa putus asa.
maka Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi Ibrahim seorang anak yang bernama Ismail. Ismail yang masih kecil, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa keluarganya, istrinya Hajar dan anaknya Ismail, ke sebuah tempat yang padang dan tandus, kering, kerontang, tidak ada kehidupan sama sekali. Jangankan pepohonan, rumput pun tidak tumbuh. Hewan-hewan pun tidak ada, karena di situ tidak ada tanaman. Tidak ada air, kering, kerontang. Tanah tersebut, daerah tersebut, dikenal dengan nama Bakkah atau Makkah. Nabi Ibrahim dari Palestina membawa istri dan anaknya tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim memberikan perbekalan kepada istri dan anaknya, satu kantong air dan satu kantong kurma. Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan anaknya di tempat seperti itu. Perintah yang luar biasa yang belum tentu kita mampu melaksanakannya. Hajar pun keheranan. Dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat seperti ini? Wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan istri dan anakmu di tempat seperti ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, terus berjalan mengendarai untanya. Sampai Hajar bertanya 3 kali. Yang ketiga, Hajar mengatakan, "Wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu ini?" Maka Nabi Ibrahim baru menoleh dan menjawab, "Ya, Allah yang memerintahkan." Seorang istri yang bertakwa, seorang istri yang salehah, mendengar ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mengatakan, "Idzan la yudayyi'una. Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Jika ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan istri dan anakmu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan dan menyusahkan istri dan anakmu kalau ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang seharusnya menjadi contoh bagi ibu-ibu kaum muslimin, mendukung suaminya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sepertinya Nabi Ibrahim alaihi salam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, perbekalan 1 kantong air dan 1 kantong kurma habis. Hajar kelaparan dan kehausan. Anaknya yang masih bayi, yang masih merah, juga lapar dan kehausan, menangis meronta-ronta. Sampai saking lapar dan hausnya, Hajar sudah tidak mampu lagi menyusui anaknya. Karena air susunya tidak mengalir, karena dia beberapa hari tidak makan dan tidak minum. Dia pun melihat ke arah sana, Bukit Safa. Dia pun naik ke Bukit Safa dengan berlari. Dia berharap di sana ada sesuatu yang dia dapatkan atau ada orang yang bisa menolongnya. Namun di sana tidak ada apa-apa. Melihat ke sebelah yang lain, di sana ada Bukit Marwah. Hajar pun menuruni Safa menuju ke Marwah. Sesampainya di lembah yang mana dia meletakkan anaknya yang masih bayi yang menjerit-jerit karena kelaparan, kehausan, dia berlari sekencang-kencangnya karena tidak tega mendengar dan melihat tangisan anaknya yang sampai parah, seolah-olah tersengal-sengal, seolah-olah sakaratul maut menjemputnya. Karena tidak tega mendengar dan melihat anaknya, Hajar berlari sekencang-kencangnya. Maka ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala sa'i, tatkala lewat di lembah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam lari dengan sekencang-kencangnya. Dan ini adalah sunnah bagi kita yang melaksanakan ibadah haji maupun umrah, tatkala sampai di lembah tersebut yang sekarang dikasih tanda hijau, untuk lari sekencang-kencangnya. Sesampainya di Marwah, naik ke Bukit Marwah, ternyata di sana juga tidak ada apa-apa. Kemudian kembali lagi ke Safa, kembali lagi ke Marwah sampai 7 kali. Maka datanglah malaikat mengatakan, "Safa, mendekatlah." Maka dia pun mendekat ke arah anaknya.
dari bawah hentakan kaki anaknya muncul air, mata air yang sangat deras. Maka dia pun mengatakan, zam-zam, zam-zam, berkumpullah, berkumpullah. Karena saking derasnya, Hajar pun membuat bendungan di sekeliling mata air tersebut dengan pasir. Karena airnya yang sangat deras sekali. Rasulullah SAW mengatakan, jika Hajar tidak mengatakan, zam-zam, zam-zam, berkumpullah, berkumpullah, maka Mekah akan menjadi sebuah danau yang besar karena saking derasnya air tersebut. Maka dia pun minum air tersebut. Air susunya bisa mengalir lagi. Dia pun bisa mengasih minum anaknya yang bayi, yang kelaparan, yang kehausan ini. Dari kejauhan ada suku Jurhum dari Yaman. Serombongan kafilah yang hendak melakukan perjalanan dari Yaman ke Palestina. Dari kejauhan mereka melihat burung-burung turun. Burung-burung tersebut turun ke arah air zam-zam. Maka kepala sukunya mengatakan, burung-burung ini turun, pasti di sana ada sesuatu. Maka dia mengutus satu utusan untuk melihat burung tersebut turun ke arah mana. Setelah dilihat, ternyata burung tersebut turun ke air zam-zam, minum air zam-zam. Maka utusan pun kembali ke suku Jurhum tersebut dan memberitakan kepada kepala sukunya. Maka kepala sukunya mengajak rombongannya, kafilahnya untuk menuju turunnya burung tersebut menuju air zam-zam. Mereka mendapatkan Ismail dan anaknya. Maka mereka meminta izin untuk meminum air zam-zam tersebut. Hajar pun mengizinkannya. Akhirnya mereka memutuskan tidak jadi melanjutkan perjalanan ke Palestina. Namun mereka membuat perumahan di sekeliling sumur zam-zam tersebut. Karena mereka, yang mereka inginkan adalah suaka, kehidupan, untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Kalau ada sumur di tanah Arab, pasti nanti akan datang banyak orang di situ. Maka mereka pun membuat perumahan di sekeliling zam-zam tersebut. Dan tatkala Nabi Ismail dewasa, Nabi Ismail alaihi salam menikah dengan wanita suku Jurhum ini. Inilah afsal muasal negeri Mekah, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pelaksanaan perintah dengan tunduk dan ketulusan Nabi Ibrahim dan Hajar alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala memberkati air Zamzam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam bisa mengabulkan doa, merupakan perantara terkabulnya doa dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagi peminumnya. Diminum oleh miliaran atau bahkan triliunan manusia beribu-ribu tahun yang lalu. Sejak beribu-ribu tahun yang lalu air Zamzam tidak habis. Keberkahan dari sebuah ketaatan sebuah keluarga yang tadinya Nabi Ibrahim dan Hajar alaihi wassalam tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang penting mereka yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka laksanakan. Maka keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai amal jariah yang umurnya ribuan tahun. Amal jariah yang mereka akan selalu petik pahalanya berupa sumur zam-zam yang diminum oleh miliaran triliunan manusia. Ini karena tidak ragu-ragu di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Nabi Ismail sudah menanjak dewasa menjadi pemuda yang gagah, Nabi Ibrahim pun semakin tua. Allah Subhanahu wa taala pun masih menguji Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Bukan untuk mengirim anaknya belajar ke luar negeri atau mengirim anaknya ke medan perang, bukan, tapi menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada anaknya Ismail, ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuk, fandur madza tara. Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, yang mana ini tidur para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat dalam tidurku, aku menyembelihmu. Maka bagaimana menurutmu? Nabi Ibrahim mengatakan, fandur madza tara, bagaimana menurutmu? Ini bukan keraguan dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
bukan keraguan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syaukani di dalam tafsirnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya untuk mengetahui kualitas keimanan anaknya. Maka Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lahir dari rahim seorang wanita yang salehah, dia mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepada engkau, niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala memerlukan kesabaran. Karena kalau kita tidak sabar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan istiqomah. Kita akan mudah tergelincir. Kita akan mudah menuruti perintah setan, ajakan setan, jika kita tidak bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim pun membawa anaknya ke Mina. Sesampainya di Jumratul Aqabah, nampak setan menggodanya, maka Nabi Ibrahim melempar setan tersebut dengan 7 kerikil. Sampai di Jumrah Wusta, maka Nabi Ibrahim, setan pun muncul lagi. Kemudian Nabi Ibrahim melempar sebanyak 7 kali. Tatkala Jumrah terakhir, setan muncul lagi dan Nabi Ibrahim melemparnya lagi sebanyak 7 kali. Setelah itu Nabi Ibrahim membaringkan anaknya. Ismail pun mengatakan, tatkala dibaringkan oleh ayahnya untuk disembelih, seorang ayah dan anak yang saling mengasihi dan mencintai, seorang anak yang soleh, orang anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hendak disembelih oleh ayahnya karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dibaringkan, Ismail berkata, "Wahai ayahku, aku tahu engkau menyayangiku." Dan mungkin tatkala engkau menyembelihku, engkau akan melihat mukaku dan engkau akan keberatan menyembelihku. Maka hadapkanlah mukaku ke bumi agar engkau tidak melihat mukaku. Barangkali engkau memejamkan mata, namun engkau sempat melihat dan engkau tidak tega. Maka Nabi Ibrahim pun meletakkan muka Nabi Ismail ke arah tanah. Dia pun segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala keduanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di muka tanah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami menyeru, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, kau telah laksanakan mimpimu. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya disiksa. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyusahkan hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengganti Nabi Ismail dengan seekor sesembelihan yang besar berupa domba yang berwarna putih yang sangat besar. Maka Nabi Ibrahim pun menyembelih domba tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah bentuk ketaatan, ketundukan, merupakan bentuk atau realisasi dari cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya, maka kita akan mudah melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita hidup sendirian di masyarakat, selama kita meniti jalur yang benar sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan khawatir, jangan takut, kitalah yang akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Wali-wali Allah siapa mereka?
alladzina taqau, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih-lebih kelak nanti di akhirat. Mereka tidak akan takut lagi kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihindarkan dari api neraka. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas tauhid dan sunnah, maka lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Hidup mereka di dunia akan terasa aman, meskipun mereka tidak punya security, meskipun mereka tidak punya satpam yang menjaganya, namun karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelanya, maka dia akan merasa aman di dunia ini dan aman di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan amankan dia dari siksa api neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah di dunia. Mereka akan mudah mengamalkan syariat ini, memahami ilmu-ilmu syariat, dan mendapatkan hidayah di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan mereka menuju ke surga. Yang terpenting, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan. Dan keyakinan ini tidak akan kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu tidak akan hadir keyakinan kita di hati kita ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tunduk, patuh, taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوب بنا من لا يرحمنا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.